Assalamualaikum geng. Sekarang pukul 12 malam, 12 tengah malam. Okey. Aku sekarang berada di Perlis geng ah. Lebih kurang dah 15 minit lah kita orang sampai sini tadi. Jadi kita orang menginap di taman apa tadi ah sini. Taman alamak tak ingat pula. Okey geng, ni nombor telefon ya. Okey. Nampak tu memang terbaik lah geng. Dalaman dia macam ni geng. Ni barang-barang kita orang lah dah terabur sikit. Memang puas hati lah. Memang aimnya. Okay. Ni homestay ni kita disediakan oleh sahabat kita lah. Wah alamak. Tak gelap tak apa, tak nampak, tak perasan. Ni sampai hari minggu lah apa. Hai, dia macam ni lah. Ada rumah. Okay, ni ada rice cooker, ada gas pun ada, ada tu gas. Ni bilik dia. Cun lah bilik. Memang baik lah bilik air. Kat atas pun ada, okay. Kat atas pun ada. Ini kita orang tak buka lampu lah. Ini yang menyediakan penginapan kita hari ini geng. Ini sahabat kita. Okey, terima kasih banyak bang. Hai. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, selamat sampai. Sampai. ini dekat atas pun ada geng. Aku nak naik atas pun jatuh larat lagi kan. Jalan jauh tadi. Okey, misi kita orang datang ke Perlis ni geng macam biasalah. Okey, mengikuti pertandingan memancing geng. Pada besok ah. Besok lagi hadiah dia RM70,000 geng. Hadiah ranking sehingga 450 ranking geng. Banyak tu hadiah tu. Penganjur ni memang terbaik. Salah satu penganjur yang terbaik lah daripada Joran Bagus. Okey, baju yang ada ni lah. Okey lah geng. Walaupun kau orang stay tune. Aku nak berehat dulu, kita orang nak berehat dulu. Nanti kita jumpa dekat pantai lah. Okay. Jumpa. Assalamualaikum geng. Selamat pagi ya. Okay, hari ni 2 hari bulan 7. Kita dah apa? Dah bangun pagi dan sekarang kita sarapan pagi geng. Okay, sarapan pagi kita sekarang ni dia. Aku makan nasi lemak ah. Nasi lemak. Lepas tu ada sotong, sambal, lepas tu kambing sambal. Lepas tu yalah yang ni lah. Mana pun juga sedap geng. Kena ikan kembung goreng. Oi, mantul. Ala-ala kampung geng. Ni makan tengah hari. Boleh makan tengah hari tu ni. Ni tu tanah kat sini lah. Okey geng. Makan dulu geng. Kita soro dulu. Ya geng, jom kita sarapan dulu sebelum kita nak membaling joran tu. Kita kena makan dulu, okey. Kena sarapan baru ada tenaga. Jadi masa kita nak campak joran pun senang aja. Okey. Baik geng. Yeah.
Masih Pak. Right. Okay, geng. Kita dah sampai ya dekat apa nama tempat ni? Sungai Belati. Sungai Belati ya. Pantai Sungai Belati, Perlis. Okey, dia ada dia bagi dua bahagian tau. Okey, sebelah sana tadi apa situ nama dia? Sungai Baru. Kuala Sungai Baru. Dah sana Kuala Sungai Baru. Baru Melaka. Tinggi tu. Jadi memang panjanglah dia buat klinik game. Memang peserta pun ramai ya. Macam korang tengok tadi video yang tunjuk tu memang peserta ramai. Tak pasti berapa ribu orang, tapi cecah ribu orang lah. Okay.
dan 1000 juga batang joran. Okey geng, dalam lebih kurang dalam 1 minit atau 20 minit lagi kita akan bermula pertandingan mancing. Hadiah hari ini, hadiah utama RM70,000 geng. Ranking sehingga 450 ranking. Okey, dapat ikan besar ni pun kita akan timbang. Besar ni pun kita akan timbang. Okey geng, apapun korang stay tune geng. Okey. Bos, kita berjumpa lagi bos. Pasal apa actor? Sam, Sam. Dari mana bang? Belaka, belaka. Oh, mah. Jom. Ha, ni geng-geng Kelantan geng eh. Ha, kita Kelantan. Okay, geng, sekejap lagi game akan bermula. Kita tunggu je horn berbunyi. Lepas tu kita akan bertarung lah, geng. Ha. Tengok, tengok, persiapan pun dah padu ni. Umpan pun baik lah. Tengok, semua ada. Ha, ni pun sibuk dengan selfie dia orang. Nampak? Okay, okay. Kita jumpa lagi, eh. Dengan dah bermula geng. Angin pun kuat lah hari ni. Nak baling joran pun dah ni. Terima kasih sekali.
habis oh. Aku ni tak luar-luar kan. Geng, tadi aku tak sempat nak rakam. Aku nak update je lah. Dapat ikan berdukang tadi geng. Anak ikan berdukang tak besar, 74 gram. Haa, 74 gram berdukang. Tadi dah kena tekan ni, tak dekat. Ayang ah. Oh, tak lekat. Masa pertandingan mancing dah habis geng. Kat sini tadi aksi kurang sikit. Ikan kurang sedikit lah sini. Tak pernah banyak ikan. Putih ni panjang dulu. Ada beberapa orang yang nak ikan tadi. Jadi ikan aku pun kecil sangat, 74 gram. Jadi kita tengok lagi kalau ada sangkut. Kalau ada pun alhamdulillah, kalau tak ada kita cuba lagi lah. Okey geng, kita kemas-kemas. Okey geng, ha ni ikan ni. Ni ikan jora bukan? Ha? Ni ikan jora ah? Bukan. Ikan jora tak mampu. Ikan mampu gerabak weh. Tak ada awal. Ha? Banyak geng yang berdua lah. Majoriti ikan berdua. Udang apa? Udang mancing. 9 pun ada. Yang dalam pun ada. Dan lain kurang lah. Semua banyak-banyak berdukang lah. Okay, ini semua ini semua keputusan geng. Aku berdebar geng. Kita nak umumkan untuk ikan yang paling kecil no? Ikan yang paling kecil berat 0.134 ataupun 134 gram. Ikan yang paling kecil. Takatlah ya, ada rekod tu. Tepatlah. Tepatlah ni lah. Ikan yang paling kecil 134 gram. Thank you.
Siap. Okey lagi. Aku tak dapat apa? Nak tunggu yang pemenang top 10 dia. Orang pun nak balik jauh ni, balik Melaka. Jadi, okey. Tahniah pada pemenang-pemenang yang menerima sampul pun tahniah. Yang kalah tu jangan berputus asa, geng. Lawan lagi, geng, lawan. Banyak lagi pertandingan-pertandingan mancing yang akan datang, geng. Okey. Okey, geng. Itu sajalah untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih banyak mana yang telah menonton dan terima kasih juga mana yang dah lama follow di channel saya. Okey, geng. Jom. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.